Sandiaga Uno menyerahkan bantuan program wirausaha praktis Juragan Lele dan Lalap di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Bantuan tersebut berupa bibit lele hingga sayuran. Ia juga memberikan pelatihan terhadap ratusan warga sekitar. Harga-harga pangan akan naik. Untuk menyikapinya, warga bisa memiliki penghasilan tambahan dengan budidaya ikan lele dalam ember. Dan juga nanti setelah dipanen bisa menjadi produk-produk olahan, tutur Sandiaga. Warga menyambut baik program tersebut. Hal itu terbukti dengan banyaknya jumlah warga yang mendaftar program Juragan Lele dan Lalap ini. Sandiaga berharap program ini bisa menciptakan lapangan usaha dan peluang kerja baru sehingga membangkitkan ekonomi Indonesia.